Halo, salam mancing saudaraku. Berjumpa lagi bersama saya Bonet Mancing. Hari ini saya mau mancing pakai serbuk jahanam. Nah, ini umpan decoy yang serbuk jahanam. Nah, berikutnya pakai pelangi salmon ini untuk amisan dalamnya ya. Pakai kara 1, pakai telur bebek 2. Nah, berikutnya ini pakai perangsang abah nih. Ini banyak di toko pancing ya, teman-teman ya, perangsang abah atau Wisman. Oke, kita campurkan dulu semua bahan-bahannya. Nah, ini amisannya dulu. Kalau teman-teman mau tambah amisan yang banyak, bisa juga ya. Kalau orang juga banyak yang pakai kakap, terus yang ikan ekor kuning tuh bagus juga tuh. Nah, ini pakai serbuk jahanam ya. Nah, ini umpan dari decoy yang serbuk jahanam. Ini kemasannya baru, teman-teman ya. Tapi kualitas dan isinya tetap sama. Oke, ini dia. Saya akan pakai 3 sendok. Nah, berikutnya masukkan karanya, santan kara 1. Nah, telurnya dipakai dua-duanya, putih dan kuningnya. Nah, kalau teman-teman ingin umpannya putih ya pakai putihnya saja ya, cuman telurnya ditambah lagi. Nah, ini pakai Wisman atau perangsang abah ya. Nah, pakai Wisman diaduk sampai rata. Oke. Nah, ini dia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di kanal YouTube saya, selamat datang teman-teman. Respect selalu, terima kasih sudah mampir ke kanal YouTube saya, Bonet Mancing. Oke, dimasukkan ke dalam plastik ya, seperti umpan kukus biasanya. Untuk berikutnya akan saya kukus selama 15 menit. Nah, masukkan ke dalam plastik, di cut, oke. Nah, ini dia. Akan saya kukus selama 15 menit, itu terhitung setelah airnya mendidih, teman-teman. Jadi airnya dididihkan dulu, baru dimasukkan umpannya. Oke. Nah, ini umpan yang tadi saya kukus, teman-teman ya. Nah, ini pakai deho sekitar 2 sendok atau di sini ketengan ya, pakai keroto. Nah, ini pakai decoy yang umpan roket. Ini juga sama, kemasannya baru ya, isinya tetap sama. Nah, berikutnya pakai perangsang Neuro Attractant dari Always Strike, saya akan pakai 5 semprot. Dan esen bangor saya akan pakai 9 tetes saja. Oke. Nah, ini udah buluk banget stiker ya. Nah, oke, akan saya haluskan dulu dehonya. Ini dehonya kalau teman-teman nggak ada ketengan ya, pakai 2 sendok. Atau kalau sendoknya agak besar pakai 1 sendok. Nah, digabungkan dengan umpan yang tadi saya kukus. Ini lumayan amis, teman-teman ya. Lumayan amis. Nah, oke, ini saya gunakan sebagai pengeras. Nah, tapi ini bukan kinoi, teman-teman. Ini umpan biasa, tapi saya gunakan sebagai pengeras karena mantap. Nah, ini akan saya pakai esen bangor 9 tetes. Ini tetesannya agak besar, teman-teman, pencetnya. Emang botol gini kan agak keras ya, jadi pencetnya agak-agak keras. Nah, tuh, tetesannya agak-agak besar dia. Enggak tetesan kecil-kecil banget. Nah, crot 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 9 crot pokoknya ini. Nah, oke, aromanya sudah tercium walaupun cuma 9 crot saja. Oke, berikutnya pakai Neuro Attractant dari Always Strike. Saya akan pakai 5 semprot. Ini sebagai perangsang ikan, teman-teman ya. Oke, pakai 5 semprot. Kalau lebih dari 5 semprot saya belum pernah, teman-teman ya. Jadi kalau yang nanya, bang banyak, saya nggak tahu, teman-teman. Saya pakai 5 semprot biasanya. Oke, Pak, masukkan keroto secukupnya. Kalau kerotonya agak-agak bau, direndam dulu pakai air panas, teman-teman ya. Untuk menghilangkan baunya, ini dia. Selamat menyaksikan, salam mancing saudaraku. Thank you.
Aku gak nyender. Kecongkel itu pasti kena kail. Double. Yeah. Telat nih kan. Thank you.
katanya. Apakah pakai pisang serai katanya? Iya, alhamdulillah hari ini juara induk 3, tadi induk 2-nya ketiban di akhir-akhir. Sama poin induk dapat 8 ekor, ikan ramunya tadi cuma dapat 15 ekor.